Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama kami The Kurniawan Family Channel. Di video kali ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Puncak, tepatnya ada di Cisarua Bogor. Nama tempatnya apa? Ini adalah wisata kuda The Runs, tapi yang ada di Puncak ya, bukan ada di Bandung. Karena The Runs itu ada dua, jadi yang pertama itu buka di Bandung. Nah, yang di Puncak ini juga udah cukup lama ya teman-teman. Terakhir aku kesini itu tahun 2019, dan ini kita kesini lagi karena kemarin banyak juga tempat wisata yang mau kita kunjungi, cuma akhirnya kita pilih ke The Runs aja karena anak-anak mau naik kuda. Nah, sebelum masuk kita jangan lupa scan barcode dulu ya, peduli lindungi, dan cuci tangan sama periksa cek suhu tubuh dulu. Untuk harga tiketnya sendiri, ini udah naik ya. Waktu itu terakhir itu 20.000 dan kalau sekarang itu 25.000 per orang. Nah, 25.000 per orang ini sudah dapat free 1 gelas apa namanya, susu murni. Jadi susu sapi asli gitu. Dan ini susunya enak banget teman-teman, buat kalian yang suka susu pasti kalian bakal nagih banget minum susu di sini. Nah, sebelum kita masuk kita mau tuker dulu tiketnya dengan susu. Nah, ini di depan gini ada lobby. Lobbynya ini banyak yang jualan makanan juga, banyak yang jual mainan. Nah, kita mau tuker susunya di loketnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia dalamnya kayak gini ya, jadi lebih kayak pemandangan alam gitu. Terus kayak ada perbukitannya juga, banyak tanaman-tanamannya sama banyak hewan-hewannya. Anak-anak pasti suka deh kalau dibawa ke sini, apalagi di sini cuacanya juga cukup enak ya, udaranya kan adem, dingin, sejuk. Cuma kalau lagi hujan aja yang nggak enak, karena waktu dulu aku kesini hujan, jadi beberapa hewan kayak kelinci itu nggak dikeluarin dari kandang, jadi kita nggak bisa main sama kelinci. Tapi kemarin bisa masih main sama domba. Nah, ini aku lagi lihat-lihat nih teman-teman, ternyata dombanya nggak sebanyak kayak waktu itu ya. Dan di sini malah adanya kuda poni. Nih, banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian jadikan untuk foto-foto. Kece-kece banget tempatnya. Oh, rumahnya dihias. Assalamualaikum. Rumah kakek. Ini kan bisa masuk tau. Ais, Ais, fotoin aku di sini dong. Di sini ada larangan untuk menggunakan tongsos atau membuka payung di arena trek berkuda ya. Nah, itu kalian lihat kan, ada kuda yang besar, itu untuk kuda dewasanya. Kalau yang mau naik kuda, kuda. Dan ini treknya. Hey, jalan ya, seneng ya. Adek, awas awas. Hai, winter ya. Tadi pemandangannya bagus deh. Ada kastil. Wah, ada sekarang ada sepeda kayak gitu, Pak. Rame-rame ya. Tuh. Kedai kopi es krim. Kedai kopi es krim, iya. Waktu itu kita pernah ke situ. Ini lagi cerah nih, jadi enak nih jalan-jalan di sini. Nah, ternyata di sini tempatnya udah banyak berubah ya teman-teman. Jadi lebih lengkap gitu dan lebih bagus menurut aku dibanding 2 tahun yang lalu. 2 atau 3 tahun yang lalu gitu, aku lupa. Ini kita mau coba naik ke atas, mau lihat pemandangan dari atas. Wah, bagus banget teman-teman. Di bawah tempat mamana. Nah, ini kita mau ke kandang sapi. Kita mau lihat sapi. Di sini juga kita bisa kasih minum sapinya ya. Tapi ini nggak sebanyak dulu nih. Sapinya ternyata cuma 2. Buat kalian yang mau kasih minum sapinya, harganya 20.000 per dot ya. Jadi di situ ada dotnya sudah disiapin. Tinggal kita bayar, nanti baru kita boleh kasih minum susu. Bayar, apa ya? Sini mau megang, sini aku temenin.
sini. Mama, sapinya ada di mulut sapinya ada giginya. Ada giginya. Lihat aja ya. Anas ya atau ya? Pais, ada di sana. Tapi takut. Iya, sapinya nyam-nyam. Ini dek, mana sapinya dek? Tuh sapi tuh. Nah, di samping kandang sapi itu ada taman kayak halaman rumput gitu, cukup luas, dan di situ banyak banget burung. Anak-anak bisa lari-larian gitu bareng sama burung-burung. Adek, kejar burung. Nah, ini anak-anak mau naik kuda ya, teman-teman. Jadi harga tiketnya itu Rp35.000 per anak dan sudah bisa pakai kostum kayak gini. Jadi buat kalian anak-anak yang mau naik kuda boleh dipakein kostum, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini free ya, sudah termasuk sama tiketnya tadi. Mau naik kuda ya? Hah? Mau naik kuda poni yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Oh, yang putih. Mas Ataya yang hitam ya. Oke, yuk. Ntar biar bareng sama sapinya. Nasya. Itu sama tantenya. Oke. Yuk, cari yang seger-seger yuk. Puas main, kita mau makan es krim dulu. Sebenarnya di sini ada tempat gelato juga ya, di atas tadi yang di atas rumah kakek, tapi kita nggak kesana karena waktunya udah keburu mau check-in hotel. Jadi kita nggak bisa lama-lama main di sini. Yang penting anak-anak udah happy, udah seneng bisa jalan-jalan walaupun cuma sebentar. Bisa nurutin mereka yang mau naik kuda dan kakak-kakaknya yang naik sepeda keliling-keliling The Runs. Makanya sekarang mau cari yang seger-seger dulu. Nih makan es krim.